apa? Mak ngana baru lu puasa tak? Puasa. Ui, banyaklah pahala mak ngana ba. Kalau macam tu, mestilah dia orang dapat masuk syurga kan, Opa? Iyalah, cucu. Betul. Ha, cantulah pagi raya kita orang. Seronok. Dapat baju baru. Lepas tu, kita orang pergi sembahyang raya. Habis sembahyang, kita orang pergi kubur. Ha, balik rumah je, kita orang dapat duit raya. Besar, warna biru. Kan, Ipin kan? Betul. Ha, suka tak cerita kita orang? Nak dengar lagi? Suka-suka, tapi tak mau dengar lagi. Yelah, sudah lapar ni. Boleh makan sekarang tak? Nanti. Kak Ros belum panggil lagi. Betul. Duduk. Ayo, pas kiri. Fizi, kau dapat banyak duit raya tak? Fuyo. Banyaknya duit korang. Belanjalah saya nanti. Tak boleh. Aku nak beli robot. Kedekutlah kamu ni. Tak apa, Raju. Nanti aku belanja. Upin. Ajak kawan-kawan tu makan. Ayam. Jom. Aku belanja sekarang. Korang, belanjalah konon. Tipu aja. Duduk. Makanlah kenyang-kenyang. Ken, lepas ni kita beraya ke rumah Pak Mael dengan Tok Dalang nak tak? Nak. Tapi kan, tahun lepas, Pak Mael kasih 20 sen je. Iya. Alah, Tok Dalang tu. Lagi. Tak nak buka pintu. Wish, kedekutnya. Yalah, bandar bahil. Budak-budak tak baik cakap macam tu. Kita pergi beraya untuk bersalam. Minta maaf. Bukan untuk duit. Tapi kalau kita dapat duit, alhamdulillah. Korang semua yang ada buat dosa dengan siapa-siapa, baik pergi minta maaf. Opa, kita orang nak pergi dah. Nak salam? Terima kasih, Opa. Opa nampak cantik hari ni. Terima kasih, Opa. Selamat raya. Tahun depan, rajin-rajinlah puasa lagi. Yalah, Opa. Fizi janji nak puasa penuh tahun depan. Ihsan pun. Raju, kau dapat berapa ringgit? Ipin, puasa tak mati kan? Betul-betul tak mati pun. Opa, kita orang seronok dapat puasa penuh. Baru best raya. Ihsan, kalau tahun depan tak puasa penuh, nanti tak boleh raya. Jom dah, kita pergi beraya, jom. Kita pergi minta maaf kat semua orang. Betul. Jom. Abang Seri. Tak puasa aku. Assalamualaikum. Kami nak minta maaf. Atuk. Minta maaf tu. Hey.